أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا معلمنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الشيخ إبراهيم البجري والشيخ محمد نوي الجوي وأصولهما وفروعهما أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kitabnya buka. Fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu. Sekarang sifat wajib yang pertama yaitu al-wujud. Sudah ketemu semuanya itu. Bacaannya fayajibu fi haqqihi ta'ala al-wujudu. بسم الله الرحمن الرحيم فيجب في حقه تعالى الوجود وضده العدم والدليل على ذلك وجود هذه المخلوقات ويجب في حقه تعالى القدم ومعناه أنه لا أول له تعالى وضده الحدوث والدليل على ذلك أنه لو كان حادثا لاحتاج إلى محدث وهو محال. Itu hanya ada alif enggak tuh? Ada alifnya ada. Yang enggak dibenerin tuh. Yang enggak ada alifnya itu hanya ada alifnya. Muhalun panjang itu hanya. Wa
Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam al Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Fayajibu fi haqqihi ta'ala. Maka wajib pada hak Allah Ta'ala. Kalau dibilang wajib, maka berarti definisi wajib adalah huwalladzi la yumkinu adamuhu. Sesuatu yang tidak mungkin tiadanya. Bahasa kita akal tidak menerima kalau seandainya sesuatu ini atau sifat wajib ini tidak ada. Jadi akal menolak kalau seandainya ada orang yang bilang Allah itu tidak ada. Kenapa demikian? Karena sifat wajib ada, al-wujud adalah sifat wajib. Sifat wajib bagi Allah, al-wujud adalah wajib. Artinya wajib tidak mungkin tiadanya. Akal tidak terima kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada. Jelas ya? Jadi sifat wajib adalah huwalladzi la yumkinu adamuhu. Sesuatu yang tidak mungkin tiadanya. Berarti akal menolak kalau seandainya ada orang yang bilang Allah itu tidak ada. Dan adanya Allah Ta'ala itu adalah al-wujudud dhati. Ingat itu. Allah bersifat wajib ada. Kalau dibilang sifat wajib ada, maka pengertiannya huwalladzi la yumkinu adamuhu. Sesuatu yang tidak mungkin ketiadaannya. Akal tidak terima kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah tidak ada. Alhasil akal kita menolak kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada. Karena al-wujud, sifat wajib al-wujud adalah sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Makanya akal kita menolak kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada. Dan wujudnya Allah adalah al-wujudud dhati. Diingat itu. Wujudnya Allah adalah al-wujudud dhati. Allah bersifat wajib wujud. Allah bersifat wajib wujud. Sifat wajib, kalau dibilang wajib, maka berarti huwalladzi la yumkinu adamuhu. Sesuatu yang tidak mungkin ketiadaannya. Akal menolak kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada. Kemudian sifat wajib al-wujud ini adalah wujud bagi Allah Ta'ala al-wujudud dhati. Sifat wajib wujud bagi Allah adalah wujudnya al-wujudud dhati. Artinya maknanya lam yujid nafsahu wa lam yujidhu ghairuhu. Al-wujudud dhati artinya Allah tidak menciptakan zatnya dan Allah tidak diciptakan oleh selain daripada Allah. Itulah yang disebut dengan al-wujudud dhati. Artinya al-wujudud dhati lam yujid nafsahu wa lam yujidhu ghairuhu. Allah tidak menciptakan zatnya dan Allah tidak diciptakan oleh selain Allah. Itulah yang disebut dengan al-wujudud dhati. Jadi Allah punya sifat wajib. Kalau dibilang sifat wajib, kita sudah tahu yang disebut dengan wajib adalah huwalladzi la yumkinu adamuhu. Sesuatu yang tidak mungkin ketiadaannya. Akal tidak terima kalau seandainya ada orang yang bilang Allah itu tidak ada. Alhasil akal kita menolak kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada itu. Dan sifat wajib bagi Allah al-wujud, al-wujudud dhati. Artinya apa? Artinya lam yujid nafsahu wa lam yujidhu ghairuhu. Allah tidak menciptakan zatnya dan Allah tidak diciptakan oleh selain Allah. Jelas itu ya? Wujudnya Allah adalah al-wujudud dhati. Kalau makhluk,
Wujud ada, tetapi al-wujud ghairud dzati. Jadi beda antara al-wujud bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat wujud bagi Allah taala, dengan al-wujud bagi makhluk. Wujud bagi Allah al-wujudud dzati. Maknanya artinya Allah tidak menciptakan zatnya dan Allah tidak diciptakan oleh selain Allah. Sementara makhluk ada, tetapi al-wujud ghairud dzati. Maknanya Allah yang menciptakan semua makhluknya. Last ya. Ada al-wujudud dzati, ada al-wujud ghairud dzati. Dan sifat wajib al-wujud ini adalah sifatun nafsiyah. Ingat, sifat wajib al-wujud adalah sifat nafsiyah. Ingat itu. Jadi yang pertama, sifat wajib bagi Allah al-wujud. Sifat wajib al-wujud ini kalau dibilang wajib, maka berarti tidak mungkin ketiadaannya. Akal tidak terima kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada. Alhasil akal kita menolak kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada. Dan wujudnya Allah Ta'ala adalah al-wujudud dhati. Artinya maknanya lam yujid nafsahu wa lam yujidhu ghairuhu. Lam yujid nafsahu wa lam yujidhu ghairuhu. Allah tidak menciptakan zatnya dan Allah tidak diciptakan oleh selain Allah. Makhluk ada, tetapi makhluk adanya al-wujud ghairud dhati. Artinya Allah yang menciptakan semua makhluknya. Dan sifat wajib al-wujud ini adalah sifat nafsiyah. Namanya sifat nafsiyah. Sifat wajib bagi Allah al-wujud adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah mana itu? Sifat nafsiyah? Sifat yang dinisbahkan pada zatnya Allah. Sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah Ta'ala. Sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah Ta'ala. Sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah Ta'ala. Sifat wajib al-wujud adalah sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah Ta'ala. Ini kitab, kitab ini ada gak? Ada. Karena adanya sifat ada pada kitab ini, maka kitab ini ada. Kan demikian tuh, ya, paham ya? Sifat ini, kitab ini ada gak? Ada. Karena adanya sifat ada pada kitab ini, maka kitab ini apa? Ada. Ada tuh. Karena adanya apa? Sifat ada itu. Tapi ingat, adanya wujudnya ghairud dzati. Ini apa nih? Khuf. Khuf ini ada. Ada enggak ini? Ada. Karena adanya sifat ada pada khuf, maka khuf ini ada tuh, demikian tuh. Jadi inilah yang disebut dengan sifat apa? Nafsiyah. Karena adanya sifat wujud bagi Allah, karena adanya sifat wujud bagi Allah, maka zat Allah itu ada. Ada enggak? Ada. Karena adanya sifat wujud bagi Allah, maka zat Allah itu ada. Inilah yang disebut dengan sifat apa? Nafsiyah. Sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah Ta'ala. Sifat nafsiyah, sifat yang dinisbahkan kepada zatnya Allah Ta'ala. Ulang lagi nih speaker, mic. Ada enggak ini? Ada. Karena adanya sifat ada pada mik ini, maka mik ini menjadi apa? Ada. Ada tuh, demikian tuh. Semua ini, lekar, meja. Karena adanya sifat ada pada meja ini, maka meja ini menjadi apa? Ada. Ada itu. Ada sifat apa itu? Sifat ada. Sifat ada. Tapi ingat, kalau makhluk wujudnya ghairud dzati. Ingatin tuh. Kalau Allah wujudnya al-wujudud dzati. Ingat bedanya itu. Allah itu punya sifat wajib al-wujud, al-wujudnya az-zati, al-wujud az-zati. Sementara makhluk ada, tetapi al-wujudu ghairud dzati.
Paham ya? Ini apa nih? Tutup apa nih? Tutup gelas. Ada enggak dia? Ada. Karena adanya sifat ada pada tutup gelas, maka tutup gelas ini menjadi apa? Ada. Gelas tuh ya. Nilai yang disebut dengan sifat wajib bagi Allah al-wujud yang disebut dengan sifat nafsiyah. Jelas tuh ya. Yang wajib bagi kita sebagai mukallaf adalah meyakini, mengetahui bahwasanya Allah itu ada, adanya wajib, adanya selesai, titik tuh, udah tuh. Yang wajib bagi kita sebagai seorang mukallaf adalah bahwasanya kita yakin, kita tahu Allah itu ada dan adanya itu wajib. Wajib adanya, titik, habis tuh. Jadi yang wajib udah, kita yakin Allah itu apa? Ada. Dan adanya Allah, wajib adanya, selesai, habis. Jadi gak perlu sampai dalam-dalam pada masalah ilmu tauhid. Yang wajib bagi kita semua sebagai seorang mukallaf adalah yakin bahwasanya Allah itu ada. Dan adanya Allah, wajib adanya. Tadi keterangan tuh, Allah punya sifat wajib al-wujud. Kalau sifat wajib berarti huwalladzi la yumkinu adamahu, sesuatu yang tidak mungkin keadaannya. Akal tidak menerima kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada. Akal menolak kalau seandainya Allah ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada. Karena sifat wajib bagi Allah Ta'ala, wujudnya Allah adalah al-wujudud dhati, artinya lam yujid nafsahu walam yujidhu ghairuhu. Allah tidak menciptakan zatnya dan Allah tidak diciptakan oleh selain Allah Ta'ala. Makhluk ada, tetapi adanya al-wujud ghairud dhati, artinya adanya makhluk diciptakan oleh Allah Ta'ala. Dan sifat wajib al-wujud ini adalah sifat tadi apa? Nafsiyah. Artinya sifat yang disebabkan kepada zat Allah Ta'ala. Lihat tuh ya. Yang wajib bagi kita sebagai mukallaf adalah wajib kita meyakini, mengetahui Allah itu apa? Ada. Adanya wajib apa? Wajib adanya. Kalau kita ada tetapi jaizal wujudi, Allah wajibul wujudi. Kalau kita jaizul wujudi, kalau Allah wajibul wujud, wajib adanya. Kalau kita jaizul wujudi, jaiz adanya, boleh ada? Boleh. Kagak itu. Kalau Allah wajibul wujud, Allah wajib adanya. Akal menolak kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah tidak ada. Tapi makhluk semua, manusia, hewan, tumbuhan, bulan, bumi, langit, adanya jaizul wujud. Boleh ada, boleh apa? Boleh gak ada. Jelas ya? Wadidduhu al-adamu. Lawanan al-wujud adalah al-adam. Bukan pakai hamzah, pakai apa tuh? Ain. Kalau Adam, nama orang, Adam. Tapi kalau Adam, artinya tiada. Bahasa dulu, tiada. Sekarang, tidak ada. Wadidduhul adamu. Lawanan daripada al-wujud adalah sifat apa? Al-adam. Mustahil Allah bersifat apa? Al-adam. Dalilnya mana? Allah itu wajib adanya. Wadalilu ala dhalika wujudu hadihil makhlukati. Dalil Allah itu adalah adanya semua makhluk ini. Jelas ya? Adanya semua makhluk menunjukkan Allah itu apa? Ada. Ini lekar. Ada gak yang bikin? Ada. Berarti ada gak yang bikin? Ada nih. Tapi yang bikin dengan yang lekar, yang apa, yang lekar ini mukanya sama nggak? Lain. Marah dia. Jadi sama. Bahwasanya ini lekar ada. Adanya lekar menunjukkan adanya tukang apa? Tukang lekar. Ini kitab. Kitab ini ada. Adanya kitab menunjukkan ada yang bikin apa? Ada yang bikin kitab ini. Apalagi alam semesta, langit, bumi, bulan, semua. Ada makhluk Allah. Ini menunjukkan adanya siapa? Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dalil yang menunjukkan, dalil akli namanya. Dalil akli. Dalil akli, dalil yang nisbah kepada akal. Dalil yang nisbah kepada akal, dalil akli adalah adanya makhluk semua, maka menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi ulang lagi, sifat wajib yang pertama, Allah wajib bersifat al-wujud. Kalau dibilang al-sifat wajib adalah berarti huwalladzi la yumkinu adamuhu, sesuatu yang tidak mungkin ketiadaannya. Akal tidak terima kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada. Alhasil akal menolak kalau seandainya ada orang yang mengatakan Allah itu tidak ada. Wujudnya Allah adalah al-wujudud dzati. Artinya adalah Allah tidak menciptakan zatnya dan Allah tidak diciptakan oleh selain Allah Ta'ala. Kemudian sifat wujud ini merupakan sifat nafsiyah. Artinya sifat yang disebabkan kepada zatnya Allah Ta'ala. Adanya sifat ada, adanya sifat ada pada meja, maka meja ini ada. Adanya sifat ada pada kitab, maka kitab ini ada. Adanya sifat ada pada mik, maka mik ini ada. Adanya sifat ada pada kipas, maka kipas ini ada. Adanya sifat wajib al-wujud bagi Allah, maka zat Allah itu ada. Ada, itu jelas ya. Dalil aklinya mana? Dalil yang nisbah kepada akal. Adanya semua makhluk Allah Ta'ala menunjukkan adanya siapa? Allah, Allah Ta'ala. Jelas itu ya. Itu yang pertama. Yang pertama, sifat wajib bagi Allah yang disebut dengan al-wujud. Yang kedua, al-wujud lawanannya tadi apa? Al-adam. Al-adam artinya tiada atau tidak ada. Yang kedua, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu. Wajib pada hak Allah Ta'ala, Allah wajib bersifat al-qidam. Allah wajib bersifat al-qidam. Sekali lagi, yang disebut dengan sifat wajib, wajib artinya huwalladzi la yumkinu adamuhu, sesuatu yang tidak mungkin ketiadaannya. Kalau seandainya ada orang yang bilang Allah tidak punya sifat wajib al-qidam, al-qidam, maka akal kita apa? Menolak. Kenapa demikian? Karena ini merupakan sifat wajib bagi Allah Ta'ala. Al-qidam wa ma'nahu annahu ta'ala la awwala lahu ay lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Al-qidam maknanya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Al-qidam artinya adalah adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Al-qidam maknanya annahu ta'ala la awwala lahu ay lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Al-qidam itu. Ulang lagi, Allah bersifat wajib al-qidam. Kalau dibilang sifat wajib, maka berarti huwalladzi la yumkinu adamuhu, sesuatu yang tidak mungkin ketiadaannya. Kalau seandainya ada orang yang bilang Allah tidak punya sifat wajib al-qidam, akal kita tidak terima. Akal kita menolak. Kenapa demikian? Karena al-qidam ini merupakan sifat apa? Yang wajib bagi Allah Ta'ala. Al-qidam maknanya adalah adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Makhluk, makhluk yang ada tahun 70-an. Sebelumnya ada gak? Ada. Gak ada sebelumnya. Gak ada dulu, baru kemudian apa? Ada. Berarti adanya makhluk didahulukan oleh ketiadaan. Yang ada tahun 80-an. Sebelum tahun 80-an ada gak? Gak ada. Nah berarti adanya makhluk ini didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Yang lahir tahun 2000-an, sebelum tahun 2000-an tidak ada. Maka berarti ini makhluk
sebelumnya didahulukan oleh apa? Ketiadaan. Tiada dulu baru apa? Ada. Semua makhluk demikian. Tiada baru kemudian ada. Inilah yang disebut dengan al-hudud. Apa namanya? Al-hudud. Pakai sa ujungnya. Al-hudud. Adanya didahulukan oleh ketiadaan. Kalau Allah al-kidam, Allah punya sifat wajib al-kidam. Artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Jadi sifat wajib yang kedua adalah al-qidam. Artinya annahu la awwala lahu ay lam yasbiq wujudahu ta'ala adamun. Adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Allah itu ada, ya. Adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Kalau makhluk ada, tetapi adanya makhluk didahulukan oleh ketiadaan. Makhluk awalnya tidak ada, baru kemudian ada. Tiada, baru kemudian ada. Nanti tidak ada lagi, itu makhluk. Allah tidak. Allah wajib bersifat al-qidam. Artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Yang lahir tahun 2000-an, sebelum tahun 2000-an tidak ada. Baru dia lahir tahun 2000-an, makanya disebut dengan al-hudud. Artinya apa? Adanya didahulukan oleh ketiadaan. Semua makhluk demikian. Bulan, bumi, langit, semua demikian. Makhluk semua adanya al-hudud. Artinya adanya didahulukan oleh ketiadaan. Allah bersifat wajib ada. Adanya Allah adalah al-qidam. Apa makna al-qidam? Al-qidam artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Bukannya Allah dulu enggak ada, itu makhluk. Kalau makhluk demikian, makhluk dulunya enggak ada, baru kemudian apa? Ada. Kalau Allah tidak demikian, Allah bersifat wajib al-qidam. Artinya adanya Allah tidak didahulukan oleh ketiadaan. Jadi makhluk al-hudud, Allah al-qidam. Al-hudud artinya adanya makhluk didahulukan oleh ketiadaan. Jelas ya? Ini khuf. Ada gak dulu? Ada gak dulu? Gak ada. Baru kemudian? Ada. Al-hudud. Adanya didahulukan.